Lainnya sudah di atas, mengudara dengan sempurna semetona. Siap itu. Lain duluan aja kan. Iya, anjingnya ya. Sorry. Kat. Gara-gara ada anjing kita ya, sumpah. Eh, yuk anjingnya yuk. Masalah nih yuk. Jom. Gimeng, jangan ribut, Jok. Layangan si kepo adalah salah satu layangan celepuk kebat atau celepuk yang mempunyai sayap yang panjang. Bukan yang seperti biasa semeton. Celepuk yang memiliki sayap yang turun ke bawah. Ini adalah si kepo yang memiliki sayap memanjang atau melebar semetonnya. Si kepo ini terbit tahun 2023 semeton, yang diviralkan oleh salah satu channel yang terkenal semetonnya. Jadi kita sekarang bakalan membuat layangan si kepo semeton. Si kepo ini berukuran yang sangat minim semetonnya agar mudah diterbangin di dalam rumah semeton. Oke, sekarang kita melakukan proses pembuatannya semeton. Oke, saksikan terus proses pembuatannya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu supaya nanti kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Om Dian. Nah, maka dari itu nanti kita bakalan langsung tes terbang sementara kalau layangannya sudah jadi. Oke, sekarang saya mau proses pembuatannya dulu sementara. Nah, sebelum kita buat layangannya, kita wajib siapkan bahan-bahannya dulu sementara. Saya sudah siapin bahan-bahannya itu, yaitu berupa ini yang sangat penting sementara. Ini lem G sangat penting setelah kita nanti selesai perakitan layangannya sementara. Ini juga ada benang kemong atau benang nilon. Ini juga disebut benang kasur semeton. Benang untuk menjarit kasur nih semeton. Di sini namanya sih benang kemong deh. Ini ada benang kemong. Dan jangan sampai lupa kalian harus punya pisau semeton. Kalau di sini namanya ini pisaunya Mute. Ini cukup mahal semeton. Buat kalian yang pengen pisau kayak gini, ini ada di toko-toko terdekat. Tentunya yang jual alat-alat layangan sementara, yang di toko-toko jual alat layangan di sana pasti nyediain pisau seperti ini sementara. Jadi buat kalian nggak usah bingung nyari pisau yang seperti ini, kalian bisa beli di toko-toko terdekat atau toko-toko yang jual layangan sementara, pasti ada sementara. Dan beberapa bambu yang sudah saya sebut-sebut sementara dan saya siap rot sementara. Oke, sebelum lagi kita cek dulu bambunya sementara, apakah layak untuk dipakai atau tidak. Kalau layak, langsung kita surut sementara. Ini saya sudah sebit untuk bagian kepala si kepoknya sementara. Langsung saja kita mulai prosesnya sementara. Kita rot dulu. Oke, ini bambunya aman ya. Ini kayaknya sih bagus untuk dipakai. Tapi ini bambu sampan, sisa-sisa orderannya itu. Oke, sekarang kita proses buat aja sebentar. Nah, jadi ini proses penukubannya sebetulnya. Ini proses penukuban. Ini saya nukup di bagian fibulus nih, Pak. Saya masih cari bulu semeton. Oke,
Nah, sekarang kita bakalan proses pemotongan mata semetana. Kita proses pembentukan matanya semeton. Kita harus pakai gunting semetana. Nah, jadi ini dia layangan si kepoknya sudah jadi semeton. Ini cukup besar sementara. Ini layangnya sudah jadi, sekarang kita mau tes terbang dulu semeton. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu semeton. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya semeton ya. Biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari pembian semeton. Oke semeton, sekarang kita proses pemasangan timbang semeton ya. Kita pasang dulu timbang semeton sebelum kita tes terbang. Ini saya pakai timbangnya itu tali nilon semeton ya, tali kemong atau tali kemong atau tali nilon atau penang kasur, kalian nggak tahu. Biar lebih mudah saya jelasinnya buat kalian semuanya. Kita harus tarik lidi dulu sih kita. Langsung mau mengudara semeton. Nah, ini layarnya sudah siap mengudara ini semeton. Oke, sekarang karena ini agak ke timur semetonnya, kita bakalan tes terbang sekarang semeton. Tapi ini susah, panas semeton. Benar-benar panas nih semeton. Soalnya ini jam 12 gitu, angin juga, anginnya juga kesir-kesir, tipis sekali semeton, ada angin. Jadi kita tunggu dulu anginnya semeton ya, karena ini jam 12 tepat juga kan, kita tunggu. Sekarang kita tes terbang semeton ya. Ini ke timur semeton. Padahal kemarin ke timur kan sempat. Iya lah, ini sudah kita sempat. Dengan sempurna semetonnya. Karena ini
Nah, itu dia layarnya semeton. Layarnya sudah di atas. Mengudara dengan sempurna semeton ya. Sikepok dengan ukuran sangat minim semeton. Nilainya sudah mengudara dengan sempurna semeton ya. Ini saya pakai benang nilon naik semeton. Nah, jadi segini dulu video semeton ya. Sekarang saya bakal turunin dulu semeton. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu semeton. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Umian atau seputaran layang-layang semeton. Yuk, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu semeton. Kalanya sudah mengudara dengan sempurna semeton. Kita turunin dulu.